Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kredibel, kembali lagi nih bersama kami di podcast Klinik Pengadaan. Hari ini kita akan sedikit bincang-bincang santai nih tentang pengadaan barang jasa pemerintah bersama dua narasumber kita yang ganteng dan cantik ini, yaitu narasumber kita yang pertama ada Mas Lutfi. Halo Mas Lutfi. Dan yang kedua, yang ibu yang cantik ini, ada Mbak Kartika. Halo Mbak Kartika. Halo Mbak Nida. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah sudah direvisi, sudah ada perubahannya, yaitu yang baru peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 ya Mbak Kartika dan Mas Lutfi. Nah, salah satu yang berubah yaitu ketentuan mengenai tender atau seleksi gagal ya, yang tercantum pada pasal 51 Perpres nomor 12 tahun 2021. Nah, mungkin banyak nih pelaku pengadaan dan pihak-pihak lain yang belum mengetahui mengenai perubahannya itu. Bahkan ada aduan juga yang masuk dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa ada pokja pemilihan atau pelaku pengadaan lainnya yang masih menerapkan Perpres nomor 16 tahun 2018 sebelumnya. Mungkin sebelum membahas hal tersebut lebih lanjut, Mbak Kartika dan Mas Lutfi mungkin bisa menjelaskan sedikit terlebih dahulu perubahan apa sih yang ada pada pasal 51 di Perpres nomor 12 tahun 2021 tersebut. Mungkin silahkan, boleh Mas Lutfi atau Mbak Kartika dulu, silahkan. Kartika dulu. Iya. Oh iya, boleh. Mohon izin nih Mas Lutfi ya, duluan ya, ya Mas Lutfi. Baik. Terima kasih Mbak Nida, bahwa seperti sudah tadi disampaikan oleh Mbak Nida ya, bahwa Perpres 16 tahun 2021 itu tahun 2018 itu telah dilakukan perubahan. Nah, salah satu poin perubahannya terdapat pada pasal 51 yang kita diskusikan saat ini, yaitu tentang tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal. Nah, tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal pada Perpres 16 tahun 2018 itu terdapat 10 ayat. Sedangkan dalam Perpres 12 tahun 2021 itu terdapat 11 ayat. Nah, perubahan apa saja dalam pasal 51 tersebut? Yang pertama ada dalam ayat 3. Terdapat ketentuan baru mengenai tender cepat yang gagal. Nah, tender cepat yang gagal sebelumnya tidak diatur dalam Perpres 16 gitu ya. Kemudian terdapat peraturan baru yang diatur dalam Perpres 12. Selain itu, pada ayat 7 dilakukan perubahan ketentuan, yang pertama tentang tindak lanjut dari tender seleksi gagal, yaitu dilakukan evaluasi ulang dan tender atau seleksi ulang. Jadi hanya dua saat ini, tidak tiga lagi gitu ya. Kalau di Perpres 16 kita ketahui ada penawaran ulang gitu ya, jadi evaluasi ulang, penawaran ulang, dan tender atau seleksi ulang. Sedangkan dalam Perpres 12 itu sudah diubah menjadi hanya dua, yaitu tindak lanjutnya evaluasi ulang atau tender seleksi ulang. Nah, ada ketentuan baru nih. Tadi kan hanya 10 ayat, sekarang jadi 11 ayat. Pada ayat 11 itu terdapat ketentuan baru, yaitu tindak lanjut dari tender cepat gagal sebagaimana tadi diubah di ayat 3 ya. Pokja pemilihan itu melakukan review penyebab kegagalannya, kemudian melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam pasal 38. Jadi tender cepat gagal itu boleh dilakukan tender cepat ulang atau diganti dengan metode lain, seperti itu Mbak Nida. Oke, baik, terima kasih nih Mbak Kartika atas sedikit penjelasannya terkait pasal 51 di Perpres 12 tahun 2021 ya. Mungkin sedikit nih, misalkan ada aduan-aduan sebelumnya, misalnya nih ada pelaku usaha X nih yang mengikuti misalkan di Kementerian Z gitu ya Mbak Kartika ya, atau Mas Lutfi ya. Nah, kemudian saat berjalannya proses tender tersebut ternyata ditemukanlah ada kesalahan dalam dokumen pemilihan. Nah, kemudian tindak lanjut dari pokja pemilihan di Kementerian Z tersebut yaitu menindaklanjutinya dengan mengundang pesertanya untuk menyampaikan penawaran ulang. Nah,
untuk hal seperti atau permasalahan seperti itu baiknya tindak lanjutnya itu seperti apa ya Mas Lutfi dan Mbak Kartika? Boleh sedikit disampaikan? Baik, mungkin izin menanggapi ya Mbak Nida ya, Mbak Kartika. Mungkin di sini kita bisa lihat itu berdasarkan pasal 51 ayat 2 di peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 itu dijelaskan bahwa tender atau seleksi gagal itu dalam hal yang pertama terdapat kesalahan dalam proses seleksi evaluasi. Terus lalu selanjutnya yang kedua tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Lalu selanjutnya tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Lalu selanjutnya ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini. Lalu selanjutnya seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan atau nepotisme. Lalu selanjutnya seluruh peserta itu terlibat persaingan usaha tidak sehat. Lalu selanjutnya seluruh penawaran harga tender, barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya itu di atas HPS. Lalu selanjutnya negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai. Dan atau yang terakhir korupsi, kolusi, dan atau nepotisme melibatkan pekerja pemilihan KPK. Seperti itu. Baik, dalam aduan tersebut mungkin kita bisa melihat bahwa maka tender yang dilaksanakan di Kementerian Z tersebut itu gagal karena ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden ini. Seperti itu. Baik, tindak lanjut atas tender atau seleksi gagal yang dipilih oleh Pokja Kementerian Z merupakan tindak lanjut yang tercantum dalam pasal 51 ayat 7 peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Seharusnya Pokja Kementerian Z mengikuti ketentuan yang ada pada pasal 51 ayat 7 peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 dengan ketentuan tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal yaitu dilakukan tender atau seleksi ulang seperti itu. Oke, terima kasih nih Mas Utfi. Mungkin dari Mbak Kartika ada sedikit tambahan atau? Iya, saya tambahkan sedikit ya Mbak Nida bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 9 begitu ya menyatakan bahwa tender atau seleksi ulang dilakukan untuk tender atau seleksi yang sudah gagal gitu. Jadi sudah gagal dulu baru diulang sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 2 huruf B sampai dengan huruf I. Nah, berdasarkan penjelasan tadi yang disampaikan Mas Lutfi, maka permasalahan yang diadukan dari penyedia X yang tadi mengikuti tender di Kementerian Z itu dilakukan tindak lanjutnya adalah tender atau seleksi ulang gitu. Jadi harus mengikuti ketentuan yang baru pada Perpres 12 tahun 2021 itu pasal 51 yang tadi di awal sudah saya jelaskan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Lutfi dan Mbak Kartika. Kalau boleh nih sedikit saya simpulkan. Jadi ketika ada kesalahan dokumen pemilihan dalam proses tender itu sebaiknya Pokja Pemilihan melakukan tender atau seleksi ulang ya karena hal tersebut sudah tidak selaras jika dilakukan dilanjutkan proses tendernya gitu ya Mbak Kartika dan Mas Lutfi. Oke, kalau begitu mungkin kesimpulan dari keseluruhan perbincangan kita hari ini yaitu bahwa adanya perubahan ya Mbak ya terkait tender atau seleksi ulang dari Perpres 16 tahun 2018 ke Perpres nomor 12 tahun 2021 dan ketentuan yang baru saat ini di Perpres 12 tahun 2021 ini harusnya sudah diterapkan oleh pekerja pemilihan dan pelaku pengadaan lainnya dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Seperti itu bukan Mbak Kartika dan Mas Lutfi? Betul Mbak Nida. Oke. Terima kasih nih Mas Lutfi dan Mbak Kartika atas sedikit penjelasannya nih terkait tender atau seleksi gagal pada hari ini. Semoga itu juga bermanfaat ya bagi Sobat Kredibel sendiri agar bisa lebih menerapkan Perpres nomor 12 tahun 2021 ini dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, mungkin cukup ini saja. Terima kasih Mbak Kartika dan Mas Lutfi atas penjelasannya. Dan terima kasih Sobat Kredibel kalau sudah menonton podcast Klinik Pengadaan Barang Jasa pada hari ini. Semoga
apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini bisa bermanfaat untuk pelaku pengadaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaku pengadaan barang jasa pemerintah di luar sana. Oke, kita cukupkan podcast pengadaan hari ini. Jangan lupa untuk Sobat Kredibel untuk like, komen, dan subscribe di channel Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian SARA ini. Terima kasih Sobat Kredibel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.